Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli. Jabatan saya Sekretaris Desa Sukamaju. Untuk data geografi Desa Sukamaju, luas wilayah Desa Sukamaju yaitu sekitar 210 hektar. Dengan jenis wilayah Desa Sukamaju yaitu dataran rendah. Untuk batas sebelah utara, kita berbatasan dengan Desa Sukakarya. Untuk batas sebelah selatan, kita berbatasan dengan Desa Sukamana. Untuk batas sebelah barat, kita berbatasan dengan Desa Sukamahi. Dan untuk batas sebelah timur, kita berbatasan dengan Desa Jambulu. Jumlah penduduk laki-laki sekitar 3.735 dan jumlah penduduk perempuan sekitar 3.282. Untuk inovasi Desa Sukamaju, kita mengadakan inovasi dengan Ecopilek dengan Ikebana, yaitu dengan bank sampahnya. Manfaat dari bank sampah tersebut salah satunya yaitu dengan meningkatnya saraf kesehatan masyarakat dan dengan meningkatnya rasa peduli masyarakat akan pentingnya kebersihan. Dengan bank sampah tersebut, kami mengumpulkan animo masyarakat tersebut untuk bisa mengumpulkan sampah di wilayahnya masing-masing. Setiap satu minggu sekali kami adakan pengumpulan sampah-sampah tersebut. Untuk program tersebut, alhamdulillah udah 1 tahun lebih ini berjalan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian penjelasan saya sebagai wakil dari pemerintahan Desa Sukamaju. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah pengurus dari Ecopilot Ikebana yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung. Awal dari terbentuknya Ecopilot Ikebana lebih kepada konsentrasi untuk menjadikan RW percontohan, di mana kita akan dijadikan sebagai RW atau desa berorientasi pada lingkungan. Awal mulanya adalah keinginan dari kondisi kita masing-masing yang punya keinginan membuat wilayah menjadi hijau. Kebetulan bank sampah yang berdiri kali ini adalah pencetusnya dari kader sendiri. Mungkin kami nanti akan edukasi warga secara bertahap, mulai dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, supaya RW kami bisa dijadikan sebagai percontohan nanti meluas pada seluruh desa di Sukamaju ini. Harapan dari kami selaku pengurus Ecopilot Ikebana, semoga tujuan kami semula untuk menjadikan Sukamaju sebagai desa wisata berbasis lingkungan itu akan tercapai sesuai harapan dan keinginan kepala desa juga yang ingin menjadikan desa ini sebagai desa wisata. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Ecopilot Ikebana. Semoga harapan kami dan harapan desa juga tercapai. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Bu Indah dari Ikebana Desa Sukamaju. Saya mau menerangkan bahwa Ecopilot Sukamaju alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya buat warga Desa Sukamaju. Di antaranya, warga-warga dapat menabung di bank sampah buat dikumpulin dan direkom selama 1 tahun sekali ya, buat dibikin parcel. Terus alhamdulillah warga juga sangat senang karena itu tabungan yang tak terduga. Dari sampah menghasilkan tabungan dan parcel. Harapan saya buat masa depan dari bank sampah itu mudah-mudahan berjalan terus dan banyak manfaatnya buat masa depan anak-anak dan warga Sukamaju. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.